Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Misalkan, ABC bilangan real positif yang memenuhi A tambah B tambah C sama dengan 1. Berapa nilai minimum dari A tambah B per ABC? Oke, ini sepertinya bisa kita selesaikan menggunakan ketaksamaan AMGM ya. Oke, tapi kita coba dengan cara lain. Kita coba pakai ketaksamaan Cauchy Stuart. Oke, kita coba pakai ini. Atau ini lebih dikenal dengan CS Engel. CS Engel itu bentuknya seperti ini. Misalnya ada T1 kuadrat per W1 ditambah T2 kuadrat per W2 ditambah seterusnya sampai TN kuadrat per WN. Ini nilainya lebih dari sama dengan T1 tambah T2 tambah seterusnya sampai TN dikuadratkan dibagi W1 tambah W2 tambah seterusnya sampai WN. Oke, sekarang lihat soal. Berapakah nilai minimum dari A tambah B per ABC? Berapa nilai minimum dari A tambah B per ABC? A tambah B per ABC. Kita ubah dulu bentuk ini. Boleh nggak kalau A tambah B per ABC ini kita ubah menjadi A per ABC ditambah B per ABC? Ya, A per A 1 kan, B per B 1 juga. Ini sama aja dengan 1 per BC ditambah 1 per AC. Jadi bentuk A tambah B per ABC itu sama aja dengan 1 per BC ditambah 1 per AC. 1 per BC ditambah 1 per AC. Kita gunakan CS Engel. Lihat, T1 kuadrat per W1 tambah T2 kuadrat per W2. Berarti di sini misalnya T1-nya 1, T2-nya juga 1. 1 dikuadratkan tetap 1, 1 kuadratkan 1. W1, W2-nya BC dan AC. Nilainya lebih dari sama dengan T1 tambah T2 dikuadratkan, berarti 1 tambah 1 dikuadratkan per W1 tambah W2 berarti BC tambah AC. Oke. Di sini nilainya lebih dari sama dengan 1 tambah 1, 2 dikuadratkan, 4 per BC tambah AC, C nya kita keluarkan. A tambah B kali C. Oke. Oh ya, di sini ada informasi lain. A tambah B tambah C nilainya 1. A tambah B tambah C nilainya 1. Di sini kita punya A tambah B. Berarti A tambah B itu 1 dikurangi C. Kita ganti. 4 per A tambah B nya kita ganti menjadi 1 min C. 1 min C kali C. C. Nah, sekarang kita perhatikan. 1 min C kali C. 1 min C kali C itu sama aja dengan C min C kuadrat. Ya. Ini sama enggak bentuknya kalau kita ubah menjadi 1 per 4 min C min setengah dikuadratkan. Ya, lihat kalau kita uraikan lagi, 1 per 4 min C dikuadratkan kan C kuadrat min C plus 1 per 4 kan. Kalau buka kurungnya, 1 per 4 min C kuadrat plus C min 1 per 4 kan habis. Min C kuadrat plus C sama, berarti ini bisa kita ubah menjadi 1 per 4 dikurangi C min setengah dikuadratkan. Oke. Nah, kita kan butuh nilai minimum. Nilai minimum.
nilai ini keseluruhan akan minimum jika pembaginya sebesar mungkin, ya, jika penyebut ini sebesar mungkin. Dan itu akan terjadi jika C min setengah itu nilainya 0 atau C-nya setengah. C min setengah sama dengan 0. Kita masukkan 4 per 1 per 4 dikurangi 0. Ya, lebih dari sama dengan 4 per 1 per 4. Lebih dari sama dengan berapa? 16. Ya, ternyata nilai dari A tambah B per ABC itu adalah lebih dari sama dengan 16. Nilai paling kecilnya ini lebih dari 16 kan, berarti nilai minimumnya ya 16. Oke, jawabannya 16. Selesai.